ada yang mendekat teman-teman nampaknya. Setelah tadi dapat satu, udah kelihatan. Dan dapat lagi teman-teman. Woi. Ini tolong rekamin. Ini. Ah, dapat lagi teman-teman. Dapat lagi satu. Aduh kasihan. Sayapnya. Oke guys, jadi di sini spotnya lihat masih hijau ya. Kali ini saya akan mencoba memikat burung, oke. Sasarannya adalah burung ciang-ciang atau burung perenjak ya. Seperti ini, jadi silegetnya tadi dipasang, dimasukkan ke dalam ranting apa ini, ubi ya, ranting ubi, dikasih lubang kayak gini nih. Jadi konsep jebakannya seperti ini, nanti kalau ada burung yang neger ke sini langsung dia rapet kakinya ya. Dan saya juga bawa pancingannya nih, saya bawa jontrot kalau bahasa Sundanya apa ya, buat mancing si burungnya. Oke, jadi langsung saja nanti kita pasang di lokasi. Kita simpen dulu pancingan burungnya, jontrotnya. Mana? Kita cari lokasi yang bagus ya buat jontrotnya. Nah, dan di jontrot juga di kandangnya kita taruh juga legetnya teman-teman. Kita simpan leget, nah kayak gitu. Dan burungnya tadi ada di atas sini ya. Mudah-mudahan dia mau turun nanti setelah kita pancing menggunakan suara HP ya.
Tadi ada elang teman-teman dan nggak sempat kerekam. Dan sudah kita mulai prosesnya. Kita mulai proses legetnya nih. Pasang HP-nya. Oke. HP dipasang. Disimpan di bawah. Mau dikeresekan HP lu? Mana keresekan? Si Anas tuh. Lah. Oh. Dan nanti kita tinggalkan beberapa menit. Dan sudah teman-teman prosesnya. Jadi kita mulai ya proses legetnya. Setelah kita pasang jebakannya kita tinggalkan. Dengan HP-nya juga ditinggalin di situ buat mancing suara burungnya. Biar nyamperin. Oke. Kita lihat nanti saat beberapa menit. Goyang. Tuh, hari. Nah, dia ini sangat kalau makan ngali itu kalau dia. Ini. Dapat satu. Kasih sia-sia teman-teman nih, ada satu nih. Tuh, dapat satu cuy. Oke. Bertengger tak. Nih, dapat satu. Ais, kita dapat juga teman-teman ya siang-siangnya. Dan aduh kasihan ini rawing. Nih, tolong nih. Gimana, Bos? Sayapnya, Bos. Nah, teman-teman, ternyata kita dapat perenjak lagi ya teman-teman ya. Kita pasang lagi. Nampaknya tadi masih ada satu lagi pasangannya, jodohnya ya, tuh berbunyi, sedang berbunyi teman-teman. Dan ini kita dapat, nggak tahu ini jantan atau betina ya. Waduh, langsung ee teman-teman, kena ee nya saya tuh. Oke, jadi kita udah dapat satu, kita tinggalin lagi. Kita masukin dulu ke sangkarnya ya. Jadi enggak sia-sia hari ini ya. Bikin kontennya dapat nih. Pertama kali ngeleget, aduh senang banget nih. Langsung dapat satu. Oke, masukin sini. Oke. Jadi ini kotorannya. Langsung dapat Kita tunggu lagi ya. Ada yang mendekat teman-teman nampaknya. Setelah tadi dapat satu, ada yang nempel lagi teman-teman tuh di sangkar ya, mudah-mudahan kelihatan. Dan dapat lagi teman-teman. Woi, ini tolong rekamin. Ini. Ah, dapat lagi teman-teman. Dapat lagi satu. Aduh kasihan terus sayapnya. Ini teman-teman. Jadi teman-teman nih lihat nih. Jadi metodenya kayak gini, begitu burungnya bertengger langsung nempel ke getahnya ini ya, kasihan banget sih. Tapi nanti kita langsung kasih makan ya. Oke, jadi kita dapat dua-duanya burungnya. Nih teman-teman, ini kayaknya jantannya nih. Ini jantannya teman-teman, yang tadi betinanya. Tuh ya, lihat. Tuh. Ini jantannya karena ekornya panjang. Tuh teman-teman. Ini jantannya ya. Alhamdulillah hari ini kita mikatnya hasil teman-teman. Oke. Kita cari lagi spotnya yang lain, oke? Cus, kalau ada.